pandemi corona kita diuji ya kemarin, bioskop tertutup terus juga ada 50%, sekarang ambil udah 70% ya, 70% boleh kita ke bioskop dan tetap standar protokol terjaga. Dan yang pasti saya terharu banget ya, Masya Allah, alhamdulillah ini perjuangan. Jadi ya alhamdulillah gimana Radio Beri bersaja minta beliau udah ngasih kepercayaan ya saya sebagai pejuang kanker untuk terus semangat berkarya. Saya ngajuin proposal ini ke Brandon Arbi sebentar lagi ya sebelum pandemi corona sebelum minimalisnya. Ucapin terima kasih buat bersaja entertainment dan Langit Terang Production, sahabat saya Nur Hussein, terus sahabat saya juga Dina ya di Malaysia, pemain Mama Embong, pemain yang keren banget ya sebagai aktris bersaja, dan Langit Terang Production ya brother ya, actingnya total banget dan sebagai pemula gitu ya Du, dan tinggi banget my brother Du ini, dia menyempatkan waktu dia. Iya iya, jadi tinggi banget semuanya, mohon maaf. Terima kasih udah mau ini, dan saya bilang dari komposer Raffi Ahmad di Solo nonton film ini, amin, untuk beli popok anak. Oke, tadi sempat ada pertanyaan tuh belum terjawab oleh produsernya nih. Kenapa Mas Arbi memilih Aldi Tahir yang pertama ini juga belum punya catatan sebagai seorang sutradara dalam banyak sutradara yang sudah film? Silakan Mas Arbi. Jadi sebelumnya terima kasih nih teman-teman semua ya. Terima kasih buat supportnya, buat kader-kadernya. Jawab pertanyaan tadi ya, ya Bro Bedu ya, kenapa sih saya mau produserin film ini? Ya balik lagi, Aldi ngajakin kerjasama ini nggak dalam waktu yang cepat, tapi berbulan-bulan juga meyakinkan saya. Di dalam proses berbulan-bulan itu saya lihat gigihannya seorang Aldi Tahir, dan dia benar-benar pengen berkarya. Makanya saya lihat film ini bukan hanya film bisikan jenazah, ini bukan hanya sebuah karya seni, tapi itu sebuah karya perjuangan seorang Aldi Tahir. Jadi ini karya perjuangan seorang Aldi Tahir, karena film ini sendiri dibuat 100% di Malaysia. Begitu banyak perjuangan yang seorang Aldi lakukan. Bagian saya hanya support dari pembiayaan, tapi sepenuhnya tanpa semangat dan kegigihan Bro Aldi ini nggak terselesaikan film ini. Apa karena ada kalimat demi popok anak sehingga memilih Aldi Tahir? Salah satu. Iya, saya lihat di situ Bro Aldi sebagai seorang paduan dancer ya, tapi semangatnya kalah kita gitu. Semangat ini, nah saya lihat di situ. Kenapa saya nggak support? Ini satu semangat yang saya pikir dalam berkarya pasti totalitas habis beliau ini ya, dan itu terbukti. Kalau dilihat dari hasil apa garapan Aldi Tahir, sejauh mana keyakinan Pak Arbi Leo di selaku produser di untuk film ini bisa bersinar di negeri sendiri bahkan di negara-negara tetangga atau di kontrasional? Saat ini ya sudah ada sekitar 5 negara ya Bro ya yang nunggu setelah kita selesai yang di Indonesia. Ada 5 negara yang nunggu untuk film ini, dan beberapa teman kita dapat ya semua antusias dan yakin, terutama kami dari Pusat Entertainment akan yakin sekali, apalagi di tengah semangat yang baru nih kan mengatasi pandemi ini ya, saya yakin film ini semoga bisa membawa semangat baru lah dan membangkitkan perfilman di Indonesia. Terima kasih. Lalu kesempatan teman-teman buat media untuk bertanya ya. Iya. Ada waktu yang langsung aja silakan. Iya. Ini dua Thomas masih itu silakan. Yang saya adalah kan salah satu penduduk dapat peran ganda ya, Aldi jadi sutradara maupun menjadi seorang pemain. Itu gimana sih sebenarnya prosesnya, seperti apa, ada kendala kesulitan apa juga, dan konsep kedua seperti apa? Kendala dan kesulitannya sebagai produser dan juga aktor dan juga sutradara. Ya, jujur ini pengalaman baru ya, saya biasanya kan hanya sebagai pemain. Di sini kebetulan saya nulis juga, terus saya mendirect, alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Brother Arbi Leo, tapi ini beliau produser film sebelumnya dan belum bertabak dan kami yang berharap. Terus sekarang beliau kasih kesempatan saya untuk menyutradari juga, dan
proposal saya beberapa kali saya tawarkan beberapa orang, nggak ada yang respon gitu. Alhamdulillah beliau respon, dan ini juga pertama syutingnya kan di Malaysia. Ya saya modal Bismillahirrahmanirrahim, doa ibu saya, itu ibu saya main juga tuh yang jadi ibunya namanya Emen, ibu saya pakai kursi roda. Dan ya itu tadi, saya percaya kalau doa ibu saya, ya kita niatkan untuk keluarga itu semangat. Ya saya pertama, ya gak muluk-muluk, gak munafik, untuk nafkain anak saya. Makanya saya terjun ke jalan, saya pakai poster ya kemarin teman-teman lihat saya terjun. Itu pure ya, yang pertama saya buat di bawah anak, kedua sebagai survivor saya pengen ngasih tahu teman-teman, kita bisa bangkit. Semangat, apalagi saya dengar Pak SBY sekarang terdiagnosa kanker prostat. Jadi sebagai pejuang kanker, insya Allah kita bisa terus berkarya, semangat, dan insya Allah sehat. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada Allah, masih dikasih kesembuhan, kesehatan, dan bisa terus berkarya. Film 90 menit ini kan gak gampang. Saya belum pernah ada pengalaman, tapi saya dibantu sama sahabat saya Nur Husein, dan alhamdulillah Ria Irawan juga, ya beliau masih hidup. Dia kasih semangat ke saya, yang kenalin saya sama Nur Husein tuh produser dari Malaysia itu juga, Ria Irawan. Ya alhamdulillah ini bisa terwujud hari ini, semangati oleh Bersahaja Entertainment, dan katanya insya Allah mau tayang 5 negara. Terima kasih bro udah ngasih kesempatan kepada pejuang kanker untuk bisa terus kita survive. Dan ya karena memang bidang saya di sini gitu ya, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan film ini. Turn up. Let's go.